Hasil sementara, pertandingan final, Malaysia International Challenge 2024, hari Minggu, 22 September. Di babak final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 22-24, 21-11, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 1 menit. Dengan demikian, Amri Nita berhasil menjadi juara Malaysia International Challenge 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di partai final kedua, tunggal putra Jepang, Minoru Koga, akan melawan sesama pemain Jepang, Riku Hatano. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Minoru Koga berhasil menang dengan skor 21-19 dan 24-22. Di partai final ketiga, tunggal putri Jepang, Riko Gunji, akan menghadapi pemain Indonesia, Ruzana. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di partai final keempat, ganda putri Jepang, Naru Shinoya, Nao Yamakita, akan melawan rekan senegaranya, Hinata Suzuki, An Uesugi. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Malaysia, Lim Dejian, Wong Tin Chi, akan melawan ganda putra Filipina, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0.